Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Titi Galeri Channel, kanal berbagi tutorial. Kita akan membuat daun-daun kecil ya. Daun berguna untuk membuat hiasan tambahan pada bandu-bandu atau aksesoris lainnya. Membuat daun kecil ini tidak terlalu sulit, namun butuh ketelatenan agar daun kita tetap sama. Kita pilih warna-warna daun lainnya yang agak muda, agak tuaan, menggunakan pipe cleaner karena mudah dibentuknya ya. Oke, mulai kita lipat kecil saja, kemudian lipat. Ini agak panjang dikit ya. Yang ketiga sama panjang dengan yang kiri. Potong, sisakan sedikit untuk tangkai daun. Kadang bisa berguna, kadang enggak ya. Kalau enggak, tinggal kita lipat atau kita gunting saja nanti sesuai dengan kebutuhan. Satu pipe cleaner mendapat 2 daun. Lanjut warna gelap ya, sama saja. Sebenarnya tidak perlu kawat utuh, kita juga bisa menggunakan kawat-kawat sisa karena memang tidak perlu butuh utuh ya. Kerjakan pada warna-warna lainnya. Sama saja teman-teman ya. Kadang kita juga membuat daun berwarna kecoklatan, daun-daun gugur, agar menambah kesan artistik pada karya kita nanti. Alhamdulillah sudah jadi. Selamat mencoba, selamat berkarya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.